Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua The Empire of Ombre Realms atau Wan Chie Zhejun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Nah, kebetulan di part hari ini kita semua bakal melihat ada pertarungan hebat di antara Yun Fei melawan Si Yin Chue. Kok bisa guys? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Xing Yue bersama teman-temannya Yun Fei sepakat untuk berangkat ke Pulau Yongye menemui si Qin Zhe. Setelah mereka bertemu, Yun Fei senang karena Qin Zhe ini baik-baik saja guys. Dia menjelaskan kalau dia sudah tahu semuanya, di mana Qin Zhe dianggap sebagai pengkhianat karena sudah menyelamatkan ibunya. Qin Zhe tentu terkejut, kok si Yun Fei bisa tahu gitu loh. Gak lama dari itu, tetua Qiye dari istana Qiuyo pun menghampirinya. Dia membentuk formasi pelindung supaya Yun Fei tidak kabur dan menyerang mereka. Yun Fei tidak tinggal diam, menahan semua serangan dan menyerang balik. Alhasil dengan mudah, tetua Qiye pun dikalahkan, membuat Yin Chue auto murka. Segera memerintahkan para anak buahnya untuk mencari ibunya Yun Fei buat dijadikan sandera guys. Dan dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Yun Fei bersama dengan Sanaga Langit melanjutkan perjalanan untuk menelusuri area di sekitar sana. Gak lama dari itu, dia menemukan ada sesuatu yang aneh tepat di bawah tanah. Setelah ditelusuri, ternyata ada sebuah tempat yang seperti penjara bawah tanah gitu guys. Nah, di sana juga terdapat peti misterius entah milik siapa. Tapi melihat peti itu, Yun Fei mengambilnya, memasukkannya ke dalam menara ungu. Tapi ternyata secara tidak sengaja mereka juga menemukan adiknya Qin Zhe yang sedang disandera. Yun Fei menghancurkan rantai-rantai itu dan memasukkannya ke menara ungu. Setelah semua sudah selesai, dia pun bergegas kabur dari sana. Di sisi lain, sialnya para tetua dari istana Qiuyo merasakan ada sesuatu yang aneh di penjara bawah air. Yin Chue auto terkejut. Dia segera mengumpulkan kekuatannya dan menggunakan teknik mata ilahi untuk menyaksikan apa yang terjadi. Dari situlah dia bisa melihat keberadaan Yun Fei yang berada di sekitar bawah air guys, dan posisinya dia sedang kabur. Yang berarti guys, Yun Fei yang ada di hadapannya Yin Chue itu adalah tubuh klon alias tubuh palsu. Sementara tubuh aslinya diam-diam menyusup menyembunyikan keberadaannya supaya bisa masuk ke area pulau dan menemukan penjara bawah air. Pinter nih. Yin Chue langsung kembali menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan teknik persembunyian Yun Fei. Itu membuat si Naga Langit langsung menyadarinya. Mereka sudah ditemukan guys. Tapi berbeda dengan MC kita Yun Fei, dia tidak takut. Malahan dia ingin berbalik dan pengen melawan mereka semua. Tanpa segan-segan, Yun Chue pun menyerangnya. Sementara Yun Fei melancarkan mata dewa untuk bertahan. Gak cuma itu, teknik Tai Shang Kuangse pun digunakan guys. Awalnya Yin Chue memang bisa menahan semua serangan itu. Tapi entah gimana caranya, tiba-tiba secara misterius, serangan Yun Fei mengenai dia dan membuat dirinya terhempas. Jelas menyaksikan itu, kedua anak buahnya auto khawatir. Gak ada cara lain, Yin Chue pun memadatkan kekuatan. Kali ini dia bakal menggunakan teknik terlarang dari klannya. Secara tiba-tiba muncullah formasi di kerangka monster raksasa yang ada di pulau itu. Xing Yue menasihati semua teman-temannya agar berhati-hati, karena dia tahu jelas
ini merupakan teknik terlarang milik istana Chiyo. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba di sekitar kerangka monster itu muncullah 5 roh yang mengeluarkan aura sangat kuat. Jelas untuk berjaga-jaga, Shinji dan lainnya membentuk sebuah pelindung guys. Sama halnya dengan Wuchen, lonceng emas digunakan untuk membantu melindungi teman-temannya. Gak lama dari itu, Shinji angkat bicara. Dia mengatakan kepada Yunfei, kelima roh ini adalah prajurit yang berada di tingkat sangat tinggi. Itu pertanda mereka harus berhati-hati. Tapi si naga langit malah kelihatan santai-santai aja guys. Dia gak menyangka istana Chiyo bisa memiliki 5 roh kuat yang seperti ini. Yunxie tersinggung dong, merasa diremehkan. Apalagi Yunfei dan teman-temannya terkesan sangat arogan dan sangat sombong. Dia pun menghidupkan kelima roh itu, alhasil kedua roh langsung melesat ke arahnya Yunfei. Sementara 3 roh lainnya melesat ke arah teman-temannya Yunfei. Salah satu roh mengeluarkan teknik-tekniknya dan menyerang Xingyue beserta yang lainnya. Wuxian dan lainnya juga menggunakan kekuatan mereka guys, untuk menahan serangan tersebut. Tapi ternyata serangan roh-roh ini jauh lebih kuat. Alhasil Yunfei turun tangan, menggunakan cakram ilahi dalam menahan serangan itu. Dia mengajak teman-temannya untuk segera menyatukan kekuatan demi menghadapi roh-roh kuat ini. Seekor naga pemuncul dan menghempaskan salah satu roh. Tapi sayang, dia masih bisa berdiri. Ditambah roh lainnya mulai mengumpulkan kekuatannya masing-masing untuk melancarkan serangan. Mereka pun menyerang cakram ilahi milik Yunfei secara bersamaan. Itu membuat Yunfei kewalahan dong. Serangan dari satu roh aja udah sekuat itu guys. Walaupun tetap bisa Yunfei tahan, kalau digabung, wah itu bakalan sulit. Karena terlalu banyak, pada akhirnya pelindung cakram ilahinya pun hancur. Shinji ikut membantu mengeluarkan sosok putri es untuk menahan serangan tersebut. Pada akhirnya serangan itu bisa diatasi. Karena penasaran, Yunfei maju untuk melesat ke arah salah satu roh dan menyerangnya dari dekat. Memang roh ini sangat kuat guys. Buktinya dia cuma terhempas sedikit dan kembali bangkit lagi. Ketika melihat keadaan Yunfei di dekatnya, salah satu roh pun mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan 3 naga es serangan ke arah Yunfei. Putri es milik Shinji masih bisa menahan dan menghancurkan ketiga naga tersebut. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba tuar. Putri es miliknya hancur. Yang ternyata masih ada serangan susulan dari para roh kuat itu guys. Itu membuat Shinji auto terkejut. Wah, roh-roh ini kekuatannya sangat luar biasa. Ditambah lagi mereka tidak kenal ampun. Segera kekuatan serangan pun dilancarkan kembali. Kali ini Wuchen lah yang akan turun tangan. Dia berkonsentrasi mengeluarkan cangkir emas ilahi serta menggunakan api abadi untuk menahan serangan tersebut. Gak cuman itu, dia juga sekaligus menggunakan api abadinya untuk menyerang para roh kuat lawannya. Alhasil itu membuat para roh mulai kewalahan dan jatuh terhempas. Para tetua dari istana Chiyo menyaksikan itu pun terkejut. Tidak menyangka ada salah satu temannya Yunfei yang ternyata kuat juga ya. Setelah itu tubuh asli Yunfei pun mengeluarkan roh primordialnya guys. Sementara tubuh klon melancarkan teknik Taishan Kuanse. Wow, 2 teknik sekaligus. Segera kedua tubuh Yunfei pun maju untuk menyerang. Kedua Yunfei ini berhasil menggugurkan kedua roh sekaligus dan membuat Yunfei auto terluka parah. Tersisa 3 roh kuat lagi nih. Main-main mereka sama MC kita ya. Walaupun mereka menggunakan 5 roh tingkat tinggi, tapi hanya dengan satu serangan
roh-roh itu pun dihancurkan. Mampus. So, jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita lihat bagi spoiler nih. Kira-kira apa yang terjadi di part 1-2-4? Oke, singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Nah, pertarungan antara mereka masih terus berlanjut. Tapi di sini Yung Fei mulai melancarkan roh leluhurnya untuk menghabisi Yin Che. Ketika leluhurnya Yung Fei muncul, Yin Che auto kewalahan dan mulai kalah, guys. Mau tidak mau, dia juga memanggil leluhurnya supaya diselamatkan. Alhasil tidak lama dari itu, leluhur Yin Che pun muncul. Langsung menyelamatkannya dan berhadapan dengan Yung Fei. Xin Yue dan lainnya mulai merasakan khawatir. Karena mereka jelas merasakan kekuatan leluhurnya yang terlalu kuat. Hehe. Sepertinya bakal terjadi pertarungan antar leluhur nih guys. Kita tunggu lagi untuk part 1-2-4 Wan Ji Zetun. Seru juga buat tahun satu ini ya. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe, thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.